Sudah berjasa banyak di wilayah kita menyiarkan agama Islam, tidak hanya di bidang keagamaan tapi di bidang sosial dan di bidang lainnya, sehingga kita setiap tahun minimal setiap tanggal 11 Syawal kita menghormati jasa-jasa beliau melalui hal semacam ini. Dan juga Bu, ini kan juga ada destinasi wisata religi Bu ya, dan yeah. juga ada objek wisata lain di sini. Untuk dukungan dari pemerintah sendiri gimana Bu? Ya, kita melalui dinas pariwisata, memang kita potensi-potensi pariwisata yang ada di Batam kita kembangkan secara bertahap melalui APBD, dan juga kita mohonkan bantuan dari pusat agar potensi pariwisata yang di Batam ini bisa berkembang. Contoh di Pulau Tunggal ini juga ada beberapa pariwisata, baik kita wisata religi, wisata budaya, wisata belanja dan lainnya, ini juga masih dikembangkan oleh dinas pariwisata ini. Untuk infrastruktur Bu, infrastruktur kan menjadi kendala sendiri Bu. Apa? Infrastruktur, infrastruktur jalan itu kendala sendiri. Nah, upaya-upaya gimana Bu nantinya? Untuk infrastruktur kita kan memang tidak hanya di Pulau Tunggal ya, di seluruh kabupaten kita upayakan juga jalan. Karena jalan kan sebagai akses transportasi di mana kita mau menuju ke satu tempat. Kalau jalannya tidak bagus, maka akan terkendala. Nah, ini kita prioritaskan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Batang semuanya kita bangun terlebih dahulu secara bertahap. Setiap tahun kita perbaiki jalan yang ada di Kabupaten Batang. Dimulainya dari tahun berapa itu sudah lebih dari 40 tahun Mbak, dari sebelum saya ada, cuman kan tidak tercatat untuk haul yang keberapa-keberapa, karena kebetulan Syafturoma itu di sini sudah dari tahun 1400-an meninggalnya itu. 1400 Mas Ayah. Mulai tercatat tahun berapa? Mulai tercatat itu sekitar 40-an tahun. Sekitar 40-an tahun. Kalau catatan pastinya kami juga tidak mempunyai. Kalau bedanya haul yang sama dulu sama yang akhir-akhir ini apa? Ya bedanya jelas di pengunjung juga beda. Kalau dulu kan karena aksesnya jalan itu kan jalan aspal masuk ke sini itu kan sudah tahun 2000-an. Kalau dulu kan masih makadam batu gitu. Dan mungkin armada pengangkutnya juga kan kalau dulu kan masih susah. Jadi kalau sekarang itu kan untuk sekali haul dalam tempo hari 3 hari itu kurang lebih ya sampai dengan 10.000 lah pengunjungnya. Kalau rangkaian haulnya sendiri acaranya apa aja? Acaranya dari awal itu pembukaan, terus ada rangkaian apa namanya jadwal-jadwal yang diisi oleh orang-orang lokal sini, terus ada juga manakib yang dipimpin Pak Yai Burhanuddin dari Banjar, terus ada juga Zikrul Hafilin dari Gus Abu Kawang, terus puncaknya di hari ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.